بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور المحدثة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، kita rafakkan segala puja dan puji kesyukuran kepada Allah Azza wa Jal di atas segala karunia dan nikmatnya dapat kita bersama berkumpul dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Pada daras yang lepas, kita telah membincangkan tentang sunanil wudu, perkara-perkara yang menjadi sunnah ketika mana berwudu. Dan di antara perbezaan mazhab menjadi sunnah ketika mana menyapu kepala dan menyapu telinga, dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu taala, kita menyapu sebanyak 3 kali, Syafi'i. Adapun majoriti jumhur, Maliki, Hanafi, Hanbali, menyapu sekali sahaja. Dan berdasarkan hadis-hadis kita dapati bahawasanya pandangan majoriti, yakni sapu sekali kepala dan telinga, itu lebih kuat dalilnya berbanding menyapu 3 kali. Di antara sunnah selepas wudu, kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa. Wa huwa an yaqul ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian ditambah Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Baik, daripada hadis daripada Umar radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahad yatawadda thumma yaqul ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah al-thamaniyah yadkhulu min ayyuha sha. Kata Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sudah berwudu, dia telah sempurnakan wudunya, kemudian dia mengungkapkan kalimat syahadat, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kita hafal semua, betul tak? Betul. Tapi adakah kita ungkap ataupun tidak selepas daripada mengambil wudu? Ada baca tuan-tuan atau belum kita menyimbang? Ini alhamdulillah, kita tidak perlu menghafal panjang, semua sudah hafal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Illa futihat lahu abwabal jannah al-thamaniyah yadukhulu minha ayyuha yadukhulu min ayyuha sya. Dibukakan ke-8 pintu syurga bagi siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudu, kemudian mengungkap syahadah tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibukakan ke-8 pintu syurga baginya dan diberi pilih dengan pintu mana yang ingin dia masuk ke syurga. Subhanallah. Besar tak besar? Tidak perlu berjihad, tidak perlu keluarkan duit, tidak perlu membuat satu pengorbanan yang besar seperti mana kaum-kaum yang terdahulu untuk memiliki syurga. Untuk ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkaranya agak mudah berbanding kaum-kaum yang terdahulu. Ini rahmat untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tinggal umat Muhammad ini praktikkan benda itu. Boleh tuan-tuan? Kemudian balik di rumah diberitahu kepada anak isteri. Dalam WhatsApp ada, bagi tahu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian kita baca doa Allahumma ja'alni minat tawabin
waj'alni minal mutatahhirin. Wahai Tuhan, jadikan aku daripada hamba-hambamu yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadilah kami daripada hamba-hambamu yang suci, bersih, menyucikan. Taib, apa kena mengena? Yang pertama tadi, minta taubat, orang-orang yang bertaubat, dan yang kedua, minta orang yang bersuci. Kalau bersuci saja, okeylah, pasal kita memang tengah bersuci. Tetapi apa kena mengena dengan orang yang bertaubat? Dua perkara ini adalah benda yang besar dalam agama. Lihat, Islam bukanlah hanya mementingkan aspek kebersihan, penyucian, zahiriyah ataupun jasadiyah. Kita bersuci adalah untuk menyucikan anggota badan kita, jasad kita. Namun begitu, Islam juga adalah satu agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memastikan ruh ummahnya. Ruh ummahnya bersih. Dan perkara ini tidak ada dalam agama-agama yang lain. Kita lihat orang di orang barat contohnya, orang timur ke orang apa, kebersihan memang ditekankan. Negaranya bersih, tandasnya bersih, bajunya bersih. Tetapi tidak ada mana-mana agama yang mementingkan pembersihan aspek rohani ataupun ruh. Tidak ada. Tidak ada mana-mana agama. Tidak juga mata pelajaran ini diajar di mana-mana sekolah, melainkan Islam yang mementingkan aspek kebersihan jasadiyah dan ruhaniyah. Jadi dengan itu kita berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin. Jadikanlah kami orang-orang yang bertaubat, yakni bersih daripada apa? Dosa. Betul kan? Bersih daripada dosa. Setengah orang cantik lahiriah dia, bersih dia, ruhnya kotor, dosanya bertimbun. Ini kita tidak mau. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Wa amma ad-du'a 'inda al-ghusl al-a'dha' fala asla lahu fi kutub al-hadith kama qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa istihab. Taib. Adapun doa yang kita dengari ataupun biasa, iaitulah doa yang dibaca ketika mana setiap anggota badan ini diambil. Ada kan? Allahumma bayyad wajhi kama bayyadta, apa, Allahumma basuh muka, ada doanya. Basuh tangan, ada doanya. Basuh kanan kiri, ada doanya. Basuh rambut, ada doanya. Setiap anggota yang dibasuh ada doanya. Betul tak betul? Ada kan doa itu? Taib. Adapun doa seperti itu, kata Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan, fala asla lahu fi kutubul hadith. Tidak ada asalnya di dalam kitab hadith. Tidak ada asal. Tidak ada asal. Ha? Seperti kata Imam Nawawi, tidak ada asal. Maka bila kita kan tidak ada asal, maknanya tidak sunnah lah. Tidak sunnah. Ha? Jadi memandai kita membaca syahadah selepas wudu, dan kata Nabi SAW dibuka baginya 8 pintu syurga dan diberi pilihan untuk masuk dengan mana-mana pintu yang dia nak. Ha? Subhanallah. Taib. Masalah yang kedua, mashur ruqbah bil ma. Setengah-setengah dahulu kita dapati orang mengajar ataupun kita dapati orang yang berwudu, dia menyapu lehernya dan menyapu tengkuknya. Apakah hukum menyapu tengkuk di situ? Apakah hukum menyapu tengkuk di dalam ketika mana berwudu? Apa hukumnya? Kalau menyapu berapa kali? Tiga. Tiga juga tak? Apakah hukum menyapu tengkuk? Taib, di sini para ulama mengatakan makruh. Ha? Makruh. Membasuh tengkuk, makruh. Qala An-Nawawi. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. An-Nawawi ni mazhab apa tuan-tuan agak-agak? An-Nawawi mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Jaguh besar Syafi'i. Apa kata Imam An-Nawawi hukum tentang menyapu tengkuk? Qala An-Nawawi, berkata An-Nawawi, bal huwa bid'ah. Bahkan itu adalah satu bid'ah. Wa kadzalika qala Malikiyah. Begitu juga berkata mazhab Maliki, innahu bid'atun makruhah. Itu adalah bid'ah yang dibenci oleh syarak. Maka tidak perlu kita menyapu
tengkuk, kerana itu tidak diajar oleh ataupun tidak diformatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pergi kepada tajuk seterusnya, iaitu lah nawaqidul wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Perkara-perkara yang membatalkan wudu. Yang pertama, kullu kharij min ahadis sabilain. Yang pertama, perkara yang membatalkan wudu adalah setiap benda yang keluar daripada dua jalan, yakni kubul dan dubul. Kubul apa, dubul apa? Kubur di depan atau belakang? Kebal pula dah. Kubul di depan, dubur di belakang. Lelaki dan perempuan sama. Baik. Setiap apa yang keluar daripada dua jalan itu, maka terbatallah wuduknya. Terbatallah wuduknya. Kalbaul awil ghaid awil rih awil madhi awil wadi awil mani awil ghairu mu'tad kadudah. Contohnya, benda yang keluar daripada dua jalan, iaitulah seperti kencing. Ini ma'ruf, tuan-tuan. Adakah orang kata kencing tak batal wuduk? Ha? Takut mazhab lain. Adakah? Tidak ada. Ha, tidak ada. Semua mazhab. Syiah juga mazhabnya batal juga. Yang sesat-sesat pun, mungkin Ayah Pin punya mazhab pun batal wuduk juga kalau kencing. Ha? Baik. Awil ghaid, buang air besar. Awil buang air besar, batal wuduk. Rih. Rih ini apa? Rih apa? Angin. Angin. Bukan angin puting beliung tu. Angin apa? Angin apa? Kentut lah. Kentut. Kentut batal wudu tidak? Batal. Ya. Madhi. Madhi ini apa? Madhi apa? Ada orang nama madhi. Madhi adalah satu lendiran yang keluar daripada kemaluan lelaki ataupun perempuan disebabkan lazzah, syadidul lazzah, disebabkan lazat. Lazat apa? Syahwat. Ha? Tengok mikrofon, tak ada syahwat. Kan? Tak tahulah kalau ada orang tengok mikrofon dia keluar madhi. Ya. Dia tengok sekarang, contohnya, madhi ini dia terkeluar bila orang melakukan muqaddimatul jima. Ha? Permulaan untuk melakukan persetubuhan dengan isteri, dia keluar. Ataupun bitafkir, ataupun madhi ini boleh keluar dengan sebab berfikir ataupun berkhayal dengan benda-benda yang memberangsangkan syahwat, dia keluar madhi. Ha? Madhi ini tidak seperti air kencing, dia banyak lah. Ini budak-budak tak banyak, budak-budak boleh tutup telinga lah. Ini kita bicara untuk orang tua-tua saja. Jadi madhi ini dia keluar dengan sebab syahwat, dengan sebab penglihatan, pendengaran dan tafkir, berfikir tentang benda yang bukan-bukan. Dia fikir itulah, dia fikir inilah. Kan? Dia lihat itu dah, dia lihat inilah. Mungkin terkeluar. Dan dia terdengar suara yang mendayu-dayu oleh perempuan, juga dia boleh keluar air madhi ini. Sebab itu perempuan ini dia tidak boleh mendayu bila bercakap. Betul kan? Apa hukumnya tuan-tuan? Perempuan bercakap mendayu-dayu. Haram ke halal? Perempuan, assalamualaikum, apa khabar bang? Kan, cakapnya tu. Kan? Ha? Tetapi kita punya apa? Operator-operator selalu. Saya pun tak tahu kenapa operator lelaki tidak ada. Kan, perempuan. Kan? Harap maaf, nombor yang anda dial sebentar tadi. Kan? Ataupun call center-call center kita, kita buat laporan. Assalamualaikum, terima kasih memanggil syarikat dan ada masalah apa, bantu je, boleh saya tolong? Kan? Wallahu alam, kalau orang boleh sampai macam tu, dia pun boleh terkeluar air madhi, maka batallah wuduk dia. Batallah wuduk dia. Tetapi kalau di Arab, di Saudi ya misalnya, operator-operatornya semua lelaki, kan? In raqam al-hatif al-mughlaq halian. Dia cakap lelaki lah. Kenapa perlu perempuan? Betul. Wallahu alam. Baik. Kemudian Wadi ini apa? Wadi adalah lendiran yang keluar daripada kemaluan selepas daripada kencing. Kadang-kadang dia ada lendiran sedikit, warnanya jernih, raqiq, jernih. Ataupun dia yahmil syai'un thaqil, dia mengangkat satu benda yang berat.
dia akan keluar satu lendiran. Maka lendiran-lendiran seperti ini apabila keluar daripada kemaluan seseorang, maka batalul wudu, maka wudunya batal, perlu dibasuh dan mengambil wudu semula. Taib. Yang ketiga, keluar air mani. Keluar air mani ini bukan wudu je batal, bahkan dia perlu mengambil mandi hadas, kan? Mandi wajib. Mandi perlu mandi wajib. Taib. Boleh tak? Kita ada mani, madi dan wadi, ini semua batal wudu. Najis ataupun tidak wadi? Ha? Madi najis ataupun tidak? Mani najis ataupun tidak? Ha? Wadi dan madi ini najis. Ha? Najis. Mani ada khilaf. Yang mazhab Syafi'i, mani najis ataupun tidak? Air mani tidak najis. Kata ustaz, kalau tak najis boleh ambil wudu pakai mani. Pula dah macam mana? Atau غيره المعتاد, ataupun benda-benda lain yang keluar daripada kedua jalan, kadudah, seperti cacing. Keluar cacing daripada dua kemaluan, batal wudu tak, tak batal? Batal. Keluar apa sahaja, kan? Rumah ke, kereta ke, mikrofon ke, keluar batal tak batal? Batu ke, batal, kan? Batal wudu. Batal wudu. Yang seterusnya, perkara yang membatalkan wudu, iaitulah al-ghaibatul aql atau al-muskirat atau al-junun was-sar' atau bin-naum. Ya, inilah perkara yang membatalkan wudu. Yang seterusnya iaitulah ghaibatul aql. Ghaibatul aql ini hilang akal. Ghaib, akalnya ghaib. Hilang akal. Contohnya pengsan, dia koma, apa lagi? Sawan, ini masuk dalam kategori akalnya hilang. Mabuk, minum todi, ingat? Junun, junun apa? Junun apa? Majnun apa? Majnun? Ha, gila, ha, gila. Kan dulu kita, dulu-dululah 20 tahun lepas kita selalu kata Laila Majnun, Laila Majnun. Jadi setengah orang namakan anaknya Majnun. Kan, kesian orang-orang seperti ini. Dia panggil anak dia gila, 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 kan? Majnun, gila, junun, gila. Awis sarak, sarak ini apa? Disampuk dia. Masuk jin, masuk iblis, apa semua ni sarak. Dia tak, dia meracau. Ini ghaib, akalnya ghaib. Aw bin naum, ataupun juga tidur. Tidur juga dalam kategori ghaibatul akal. Akalnya tidak ada, hilang. Baik. Tidur, adakah batal wuduk, tuan-tuan? Ada tidur, tuan-tuan? Ada tidur? Baik. Tidur membatalkan wuduk ataupun tidak? Ya? Batal wuduk ataupun tidak, tuan-tuan? Nah, ini tuan-tuan kena faham betul-betul. Pasal kita selalu tidur di dalam masjid. Kan? Tapi tuan-tuan jangan risau. Kerana perbuatan tidur di dalam masjid ni, apabila kuliah ni, biasa sahaja. Biasa. Dia tidak benda yang pelik. Kan? Nanti saya katakan kenapa perkara itu biasa. Baik. Perkara juga menjadi biasa apabila tidur ini ketika mana khatib sedang membaca khutbah. Ketika itulah waktu yang paling senang untuk tidur. Kan? Ketika mana khatib kata ittaqullah usikum wa iyyakum bi nafsi bi taqwallah, kita baca doa bismikallahumma ahya wa amut. Kita tidur ramai-ramai. Kemudian khatib kejut pula, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kita bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Baik. Jadi orang-orang yang tidur sebegini, mereka itu tidak pergi ke tandas mengambil wudu. Apabila muadzin ataupun Bilal diqamat, Allahu akbar, Allahu akbar, dia pun Allah bangun juga dan terus takbir. Baik, bagaimanakah hal begini? Adakah tidur sebegitu membatalkan wudu ataupun tidak? Baik. Tetapi saya lihat tuan-tuan punya pandangan tidak batal wudu lah, pasal tak ada orang yang keluar ramai-ramai apabila selepas bangun itu ambil wudu. Baik, kita bacakan pandangan para ulama. Waqad ikhtalafa al-fuqaha 'ala al-ara' fi kaunin naum naqisan lil wudu. Para sarjana itu berbeza tentang
hukum bagi orang yang tidur, adakah wudunya batal ataupun tidak? Yang pertama, ra'yul awal lil Hanafiyah wa Syafi'iyah. Pandangan yang dipelopori oleh mazhab Syafi'i, mazhab tuan-tuan semua, wal Hanafi dan mazhab Hanafi, anna an-naum naqid lil wudu huwa alladhi lam tatamakkan fihi maq'adah min al-ard. Fa inna ma qa'idan mubtada min al-ard ka ardin wa dhahra dawran lam yanqid al-wudu. Tayib. Tidur, bagaimana tidur yang tidak membatalkan wudu? Maka mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, tidur yang mana papan punggungnya itu tetamakan, dia tidak bergerak, dia tidak berganjak, tidak berubah daripada tempat duduknya, maka tidur seperti ini tidak membatalkan wudu. Baik, boleh tuan-tuan? Tapi saya tanya, macam mana seseorang itu tidur 2 jam dalam keadaan papan punggung dia tidak bergerak, batal wudu ataupun tidak? Tidur lama tu. Tapi kata ustaz, saya tidur alhamdulillah memang 2 jam saya tak bergerak punggung saya tahu. Dia kata kan. Jadi saya tak batal wudu, dia kata. Betul tak betul? Jadi ini persoalan yang timbul. Contoh kalau seseorang itu tidur dalam waktu yang panjang, 6 jam. Sampai dia bermimpi pergi Singapura lah apa semua, tetapi papan punggungnya itu tidak bergerak. Maka kalau begitu ikut penarifan ini, wudunya tidak batal, tetapi tidurnya itu sudah menghilangkan akal. Betul tak betul? Apa yang kita bayang, tidur yang tidak bergerak papan punggung ini adalah tidur-tidur ayam. Kan? Baik. Itu pandangan yang pertama. Begitu juga seseorang itu, dia tidur dia tidak boleh bersandar. Kalau sampai tanpa benda yang disandar itu dia boleh terjatuh, maka wudunya batal. Baik, kita bacakan pandangan yang kedua. Kenapa, apakah dalil mereka yang mengatakan tidur sebegitu tidak membatalkan wudu? Hadis daripada Anas. Anas menceritakan, kana ashabin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantadhiruna al-isha fayanamuna qu'udan thumma yusallun wala yatawadda'un. Hadis sahih. Anas menceritakan, dahulunya pada zaman era Nabi SAW, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum, sahabat-sahabat Nabi, yantadhiruna al-isha, mereka berada di dalam Masjid Nabawi menunggu waktu Isya. Menunggu waktu Isya. So sahabat ini duduk dalam masjid tunggu Isya, macam tuan-tuan semua. Taip, apa sahabat buat apa? Fayanamun. Fayanamun qu'udan. Para sahabat itu di dalam masjid sementara menunggu Isya, mereka itu tidur secara duduk. Sebab itu saya kata benda ni tak boleh. Tonton pun macam sahabat Nabi SAW juga. Kan? Sementara tunggu Isyak dia tidur sekejap kan? Tidur secara duduk. Jadi Anas menceritakan, summa yusallun, selepas daripada itu mereka itu terus bangun dan sembahyang. Wala yatawadda'un, tanpa mengambil wudu. Jadi tidur yang seperti itu tidak perlu mengambil wudu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Baik. Kita pergi kepada pandangan yang kedua, iaitulah pandangan yang dipelopori oleh mazhab Malikiyah wal Hanabilah. Anna an-naum yasiran aw khafif la yanqidhu al-wudu wan naum thaqil yanqidh. Baik, pendapat yang kedua ini dia mengatakan sesungguhnya tidur yang sedikit-sedikit, orang Melayu kata tidur-tidur ayam, ya, yasiran awil khafif, tidur-tidur ringan lah, tidur seperti ini tidak membatalkan wudu. Adapun tidur yang berat, tidur yang betul-betul tidur, ini membatalkan wudu. Definisi ini lebih baik pada saya, penarifan ini lebih clear pada saya.
Kenapa? Seseorang, sebab itu kita katakan, kalau orang itu tidur papan punggungnya betul, dia berdiri macam tu 5 jam, 6 jam, dia tidur. Tetapi kalau ikut definisi itu, takrifnya tidak batal wudhu lagi. Tetapi kalau pergi penakrifan yang kedua ini, lebih praktikal, iaitulah tidur sebentar tidak membatalkan wudhu. Tidur yang berat, berdengkur, kan, yang sampai berjalan, mimpi yang bukan-bukan, ini tidur berat, kita katakan tidur seperti ini membatalkan wudhu. Wa ibaratul malikiyah an-naumul thaqil walau qusira zamanihi naqidul wudhu. Tidur yang berat walaupun masanya pendek batal wudhunya, walaupun 5 minit dia tidur berat batal wudhunya. Amma naumul khafif walau tala zamanihi fala yanqid. Adapun tidur yang ringan walaupun panjang masanya tidak membatalkan wudhu. Wa thaqil ma la yash'ur sahibuhu bis-saut atau بسقوط شيء بيده. Macam mana tidur berat? Kata mazhab Maliki, tidur berat ini kita boleh ukur apabila seseorang itu tidur la yash'ur sahibuhu bis-saut. Dia tak dengar apa dah. Kadang-kadang dalam kuliah ni, kan? Dia tidur sekejap. Bila ustaz tanya soalan betul tak betul? Dia betul, betul. Maksudnya dia dengarlah tu. Kan? Dia dengar. Kan? Dia dengar. Macam tidur hari Jumaat lah juga, kan? Sebab tu khatib kejut, dia dengar, dia bangun, kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dia dengar dan dia bangun. So tidur seperti ini kita katakan tidur yang ayam lah, tidur ayam. Au bisuqutu shay'in bi yadihi. Ataupun tidur yang berat itu boleh diukur apabila seseorang itu pegang satu benda, pegang pen lah contohnya, pegang pen sampai terjatuh pen itu, dia tak sedar, itu berat. Tetapi kalau dia tengah tidur, dia pegang pen lagi, pegang telefon lagi, itu khafif, ringan. Boleh tuan-tuan, ya? Boleh tuan-tuan, boleh faham? Jadi tuan-tuan biasa tidurnya tidur ringan lah di dalam masjid ini, kan? Tidur ringan lah, tak apalah. Pasal kadang ustaz tanya tu dijawab, kan? Ataupun ialah biasa, kan, dia tak tahu, dia kali dianggup, kan? Ah, itu tidur ringan lah tu, kan, dianggup, kan? Dianggup lah, tu tidur ringan lah. Baik, yang seterusnya, perkara yang membatalkan wudu iaitulah menyentuh kemaluan ke perempuan. Kita menyentuh perempuan dulu. Menyentuh kemaluan ini batal wudu ataupun tidak, tuan-tuan? Nak pergi mana dulu? Nak pergi sentuh perempuan ke sentuh kemaluan? Perempuan. Perempuan. Okey. Sentuh perempuan dulu. Taib. Wa tafsilul ara al-madhahib fi ma yati. Keempat-empat pandangan mazhab berbeza tentang hukum menyentuh perempuan batal wudu ataupun tidak. Ini tuan-tuan dengar dia elok, ya. Mazhab kita tuan-tuan, batal ke tak batal? Sentuh isteri batal tak batal? Batal. Kenapa batal? Tuan-tuan boleh rujuk firman Allah Subhanahu wa taala. Cuba tuan-tuan buka Al-Quran, siapa yang tidak hafal, surah 5 ayat yang ke-6 kata. Ya, surah 5 Al-Maidah ayat yang ke-6. Cuba buka smartphone. Surah 5 ayat yang ke-6. Kan kita selalu bergaduh, batal ke tak batal, batal ke tak batal, kan? Taib. Surah Al-Maidah ayat yang ke-6, di tengah-tengah ayat itu Allah mengatakan, saya baca terjemahannya lah tuan-tuan, ya. Baik. Atau dalam atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air. Ya, ini buang air batal wudu tak batal? Batal lah, kan. Kemudian ayat seterusnya, aula mastumun nisa, atau kamu sentuh perempuan.
Berdasarkan ayat ini, maka mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan sentuh perempuan secara literal, secara total membatalkan wudu. Sentuh minah, sentuh leha, ruqyah, siapa-siapa batal wudu. Ya. Macam mana pula menyentuh perempuan yang sudah mati? Mayat. Contoh nak pergi masjid, ada wudu, tiba-tiba ada orang insiden perempuan. Tengok, kemudian kita tolong dia, kita angkat dia. Tersentuh kulit dia, batal wudu ataupun tidak? Dah mati dah tu. Tidak. Batal. Haji batal. Tak batal. Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, saya tanya mazhab Syafi'i tuan-tuan. Tak batal. Mazhab Syafi'i batal. Tuan-tuan ni banyak bukan mazhab Syafi'i ni, saya beritahu. Mazhab Syafi'i batal walau kana maitan. Mayat pun batal wudu sebab dia apa? Perempuan. Baik. Kata Syafi'i apa? Yanqudhu al-wudu bi lamsi ar-rajul al-imra'ah al-ajnabiyyah ghairu al-mahram walau mayitah. Batal wudu apabila menyentuh lelaki akan perempuan yang ajnabi walaupun mayat. Batal wudu tanpa berlapik. Walau ajuzan syuha, walaupun orang tu tua 90 tahun 80 tahun dah tak boleh berjalan, dah tak boleh bercakap, sentuh dia pun batal wudu. Sentuh babi batal wudu tak? Sentuh babi batal wudu tak? Batal? Haji? Tak batal tak? Kalau babi perempuan? Sentuh babi batal wudu tak? Tak batal. Tak batal kan? Sentuh babi tak batal wudu. Makan babi batal wudu tak? Tuan-tuan? Makan babi batal wudu tak? Haram satu hal, batal wudu satu hal. Makan babi batal wudu ke tak? Haji kata mana boleh makan babi, dia kata. Minum arak batal wudu ataupun tidak? Kan? Kalau tak mampu. Ini perkara-perkara yang haram, kita katakan haram semua. Tapi adakah wudunya batal? Sebab itu kita lihat pandangan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan sentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Sentuhlah perempuan mana pun tidak batal wudu. Melainkan sentuhan itu dibawa maksud, iaitulah berjima, yakni perjumpaan dua kemaluan, baru batalkan wudu. Adapun salam dengan perempuan kedai, perempuan Cina, amoi tangan you cantik lembut, kan? Batal wudu tak? Di sisi mazhab Abu Hanifah tidak batal. Tapi ustaz, itu haram, mengatakan. Yes, haram, memang haram. Tapi wudu batal ataupun tidak? Tidak. Kata ustaz, mana boleh benda haram tak batal wudu? La haula wala. Itu makan babi haram. Wudu batal tak? Tak batal. Minum arak haram. Wudu batal ataupun tidak? Tidak. Itu macam tak clear. Kita buat benda yang clear lagi lah, senang. Rasuah haram ataupun tidak? Nah, sekarang kan musim rasuah. Haram atau tidak? Musim lah dah. Rasuah haram ataupun tidak? Haram. Seseorang itu memberi rasuah. Kata, ni tuan, saya ada duit rasuah sikit. Tapi tuan kena ingat, saya ada wudu. Kan? Bagi rasuah pun wudu. Kan? So, dia bagi rasuah ke orang tu, RM10,000 RM. Adakah wudunya batal ataupun tidak? Begitulah. Tidak batal. Yang tu tak batal pula. Tadi makan babi batal pula. Macam mana ni? Kan? Riba. Riba pun sama juga. Buat riba apa semua ataupun merompak rumah orang. Okey, Roger, hari ni kita masuk rumah datuk ni. Okey, masuk 3 orang. Kau ada wuduk? Aku ada. Engkau? Alhamdulillah ada juga. Kan? Nak mencuri pun pakai wuduk. So, habis daripada mencuri, dia sembahyang solat Isya ataupun contohlah sembahyang Isya tanpa dia membaharui wuduk. Maksudnya wuduknya batal ataupun tidak? Tak batal. Tapi perkara yang dilakukan itu haram ataupun tidak? Haram. Ya. Begitu. Dia begitu.
Jadi menyentuh perempuan yang tidak ajanib ini, yang ajanib, perempuan yang kita boleh nikah, haram ataupun tidak? Haram. Tetapi wudunya batal ataupun tidak dalam mazhab Imam Abu Hanifah? Tidak batal. Kata ustaz, sentuh perempuan kan haram? Ya haram, tapi tidak membatalkan wudu. Kenapa? Kerana surah Al-Maidah ayat 5-6 itu maksudnya menyentuh perempuan itu bukanlah maksud literal sentuhan hakiki. Dia membawa satu maksud yang lain dalam mazhab Imam Abu Hanifah, iaitu sentuhan yang membawa maksud persetubuhan. Kerana Al-Quran tidak ada kalimat setubuh ataupun jima. Allah menggunakan bahasa kias. Contoh kita lihat dalam surah Al-Maryam. Surah Al-Maryam, surah yang ke-19 ayat ke-20. Cuba tuan-tuan lihat. Surah 19 ayat ke-20. Kita katakan, mana logik? Sentuh-sentuhlah, kenapa nak kata jima pula? Kan? Cuba tuan-tuan lihat satu contoh yang saya bawa, dan banyak lagi contoh dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab pun ada menceritakan. Surah 19 ayat ke-20, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, qalat anni yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya. Baik, apa maksudnya? Ayat 19, ketika mana Jibril datang kepada Maryam, Jibril mengata kepada Maryam, wahai Maryam, engkau mengandung seorang anak. Ayat ke-20, kata Maryam apa? Qalat anni yakunu li ghulam wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya. Kata Maryam, bagaimana aku boleh mengandung, wahai Jibril? Macam mana ada anak dalam perut aku, wahai Jibril? Sedangkan kata Maryam, wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya, sedangkan aku tidak pernah disentuh. Nampak tak? Walam aku baghiya, dan aku bukan orang pelacur, kata Maryam. So apa yang you faham tentang sentuh di situ? Yes, mana ada orang sentuh terus mengandung? Maksudnya bersetubuhlah. Kan? Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Ataupun dalam surah Al-Ahzab, min qabli an tamassuhun, wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu menyentuh dia, maka tidak ada talak baginya. Apa maksud sentuh di situ? Ya, bersetubuh. Memanggil janda berhias. Kan? Nah, sentuh itu sebelum kahwin pun orang sudah sentuh menyentuh. Kan? Bukan tunggu kahwin. Azan dahulu ya. Sudah, satu minit lagi. Jadi, dengan sebab begitu, Imam Abu Hanifah mengatakan sentuh yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah 5 ayat yang ke-6 itu bukanlah sentuh hakiki. Adapun sentuh yang dimaksud adalah sentuh majaz. Ayat lapik. Allah tak kata siapa yang berjima tak. Dan menjadi tabi'an Arab. Dari segi bahasanya, seseorang itu kita azan dulu.
dahulul Arab, orang Arab dahulu berkatakan dari segi bahasanya, lamastu mar'ah, aku menyentuh perempuan membawa maksud ai jama'tuha, yakni aku berjima dengan perempuan. Baik, mazhab Maliki dan mazhab Hambali menyentuh perempuan membatalkan wudu apabila di sana adanya syahwat. Kalau tak ada syahwat, tak batal wudu. Sentuh perempuan umur 90 tahun tak batal wudu kalau tak ada syahwat. Tapi kalau tengok 90 tahun pun ada syahwat, batal wudu. Kan? Baik. Hadis daripada Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalu ba'da azwajihi thumma yusalli wa la yatawadda. Hadis daripada Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencium istri-istrinya. Mencium, cium dan cium. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam habis daripada cium isteri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dan solat. Wala yatawadda, dan dia tidak mengambil wudu. Begitu juga hadis yang banyak ketika mana Aisyah kakinya dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Maka berdasarkan hadis-hadis ini, menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu ataupun menyentuh isteri tidak membatalkan wudu. Haji batal tak batal? Sentuh isteri. Haji? Batal? Haji batal lagi? Hah? Imam Syafi'i batal? Oh, Haji jawapan ni bagus juga. Imam Syafi'i, kita tanya dia, kata Imam Syafi'i batal. Baik. Jadi begitulah apa yang ada di dalam pandangan para ulama. Yang ni mazhab Imam Abu Hanifah, sentuh mana-mana perempuan tidak membatalkan wudu, melainkanlah berlakunya persetubuhan. Yang mazhab Syafi'i, menyentuh perempuan batal wudu secara literal walaupun perempuan itu sudah menjadi mayat. Ha? Mazhab Maliki dan Ahmad, menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu selagi mana tidak ada syahwat. Syahwat. Ada soalan tuan-tuan? Ada soalan? Haji, ada soalan? Sentuh menyentuh ni. Kemudian kita beralih kepada, ada soalan tuan-tuan? Tak ada. Kita mengalih fadhal. Macam mana kalau dalam keadaan sesak-sesak kita tu disentuh wanita? Yang ini contohnya dalam masalah kita bertawaf, ya tawaf. Ya. Jadi pandangan Syafi'i ini bukan menyentuh je batal, yang disentuh dan menyentuh sengaja ataupun tidak batal wudu. Kalau di Mekah, kita katakan kita tawaf, kita ni jaga dah betul-betul kan, pakai ihram apa semua, kita katakan agak mustahil untuk dipraktikkan qaul Syafi'i itu ketika mana tawaf, agak mustahil. Kalau saya katakan, saya kata mustahil. Kenapa mustahil? Kerana dalam mazhab Hanafi, mazhab Hanafi ni majoriti dan dunia kebanyakannya mazhab Hanafi. India Hanafi, Bangla Hanafi, Pakistan Hanafi. Negara-negara Islam yang besar semua mereka Hanafi. Mereka ini ketika mana tawaf, perempuan-perempuan mereka tidak memakai stokin. Kan? Tak pakai stokin geng-geng. Kita ni mulalah nak cakap, apa dia orang ni perempuan tak pakai stokin, tak aurat, tak pergi khusus lah tu. Orang Melayu kan dia pergi khusus banyak kali, sebab tu bagus dia buat umrah. Semua orang dihukumnya kat situ. Yang seorang apalah pakai ke ihram, buncit pusat pun nampak, macam mana dia tawaf? Kan ada orang India nampak pusat, ini normal di sana kan? Kita kan jadi ustaz di sana pasal banyak kursus. Kan? Ini perempuan-perempuan ni tak belajar lah ni. India ni, Bangladesh, ya Allah, stokin tak pakai. Kan? Jadi mereka, mazhab mereka begitu, tidak, kaki itu bukan aurat.
Jadi kadang-kadang dia tu menyentuh kita, kaki kita. Batal tak wuduk? Batal tak wuduk sebegitu? Tawaf tak batal pula dah. Tak kalau mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i. Ha? Yes, batal. Batal. Dalam mazhab Syafi'i batal. Perempuan tu menyentuh, dia menyentuh kita batal. Ustaz, kalau perempuan tu tak cantik, walaupun tak cantik, kan? Kan? Bukan cantik je batal, buruk pun batal juga, tuan-tuan. Kan? Pasal kita sudah faham, mayat pun batal. Menyentuh dan disentuh, batal. Jadi, kalau mazhab Syafi'i, pandangannya batal wudu. Batal wudu. Sebab itu, orang di sana, apabila pergi umrah, oh, dia suruh taklid mazhab lain. Kan? Mazhab Hanafi contohnya, ataupun mazhab Muhammad Ahmad. Taklid mazhab, makna kalau sentuh ketika mana bertawaf tidak batal wudu. Macam mana niat nak tukar mazhab? Ada niat ke tuan? Nanti orang tanya pula, macam mana ustaz cara kita nak berniat tukar mazhab? Kan? Niat apa benda? Kan? Kau tukar je lah. Kan? Auto sekarang ni bukan manual, auto je, auto. Kan? Tukar je. Ada soalan lain tuan? Fadhal. Tidur, kalau kita lihat dalam definisi mazhab Malik, tidur macam mana pun posisinya, sama ada berdiri ke, duduk ke, baring ke, asalkan tidur itu tidur-tidur ayam, maka wuduk masih ada. Siap ngerehal sekali. Itu kita tak boleh tahu. Mungkin dia jenis, kita tak tahu. Kalau apa yang kita boleh hukum di sini, kalau dia tidur-tidur ayam, walaupun dia baring, tidak batal wudu berdasarkan pandangan Maliki dan Ahmad. Tapi kalau dah tidur, itu sampai berdengkut, bunyi macam-macam dah keluar, ini kita katakan thaqil, berat, masa batal wudunya. Membolehkan maksudnya posisi tidur boleh, tetapi tidur tu berat ataupun tidak. Kalau berat tak boleh. Kalau tidur dia mamai-mamai tak apa. Tapi kita tak tahu, takkan kita tanya, kau ni tadi tidur berat ke tidur apa ni, kau jangan macam-macam, kalau kau berat kau pergi ambil wuduk. Macam tu kan, kita tak tahu. Dan kita tak boleh, ustaz dia tak boleh hukum, saya rasa you tidur berat ni, pergi ambil wuduk. Kan, dia bukan dalil nujum. Kan, jadi kita tak boleh menghukum orang you tidur berat ataupun tidur ringan, melainkan diri dia sendiri. Kalau dia terasa diri dia tidur berat, dia pergi ambil wudu. Kalau dia katakan, aku dengar tadi ustaz cakap apa, dia boleh surai satu-satu hadis. Ustaz jangan cakap saya tidur ustaz. Kan? Saya pantang orang tuduh-tuduh saya ni. Kan? Saya boleh baca balik 10 hadis yang keluar daripada mulut ustaz. Mana nak tahu? Kan? Maksudnya dia tidak tidurlah begitu. Ada soalan lain tuan-tuan? Fadhal. Walaupun darurat, tersentuh, menyentuh, kan, tersentuh pun batal wudu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Sebab itu dia tidak ada mengatakan dalam situasi darurat maka sentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Ini tidak ada. Jadi sebab itu dinasihatkan oleh bila kita pergi kursus, ustaz-ustaz akan menasihatkan kita pindah ataupun pergi ke mazhab yang lain. Walaupun darurat, ustaz, darurat, darurat macam mana pun sentuh batal wudu. Mazhab Syafi'i. Tersentuh ustaz, tersentuh sikit-sikit pun batal. Kan? Sentuh kuku? Sentuh kuku okey. Sentuh rambut okey tak? Okey. Rambut, kuku ni okey. Gigi okey. Dia kulit yang tak boleh. Tapi mana pula ada time tawaf orang? Ting, tentu gigi tak ada lah pula. Kan? Kata ustaz saya tersentuh tapi alhamdulillah ustaz saya sentuh kuku dia aje. Mana ada kan? Sentuh dia sentuh jelah. Jadi kita mazhab lain. Jadi tidak silap saya, fatwa tabung haji tahun 2008 baru dikatakan pergi pindah mazhab lah, boleh dipindahkan mazhab. Jadi kesian kepada orang-orang yang pergi haji tahun 2007.
Ah, saya kesian juga lah dengan makcik-makcik tentu kan. Ada soalan lain tak? Fadhal. Tak dengar. Tidak batal. Ibu dan ayah dia kalau disentuh, kalau dia kafir, tidak batal. Contohnya anaknya masuk Islam, namanya Ahmad, maknya nama Mary. Disentuh mak dia dan dia bersalam, adakah batal wudu? Ini tidak batal. Yes. Walaupun dia kafir. Fadhal. Macam mana? Sandaran siapa? Apakah dalil Imam Syafi'i yang mengatakan sentuh perempuan ini batal? Jadi dalil Imam Syafi'i ini dalam surah 5 ayat yang ke-6 tadi, Allah mengatakan auja'a hadum minal ghaid aw lamastumun nisa. Siapa yang pulang daripada tandas, yakni buang air besar ataupun yang kecil, batal wudu. Dan yang kedua, lamastumun nisa, menyentuh perempuan. Jadi mazhab Imam Syafi'i mengambil menyentuh perempuan itu secara literal. Dia tidak macam mazhab Hanafi. Ada qiyas. Dia kata ini majas, bukan hakiki. Pasal kita sudah tengok dalam surah 19 ayat ke-20, Maryam kata aku tidak disentuh. Jadi Imam Abu Hanifah, dia kata sentuhan yang dimaksudkan dalam surah 5 ayat yang ke-6 itu bukan sentuhan yang hakiki. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan sentuhan yang dimaksudkan oleh Allah itu adalah sentuhan hakiki. Apabila Allah kata mention sentuh, adalah sentuh. Itu pandangan mazhab Syafi'i. Sentuh adalah sentuh. Maliki, Hanafi, Hambali boleh sentuh. Persoalannya kita Syafi'i, boleh tak kita pakai Maliki dan Ahmad ataupun pandangan yang lain? Apa hukumnya tuan kalau kita nak pakai Maliki punya? Kita kena tukar IC kita. Ataupun kita kena bayar royalti. Tidak. Kita boleh tukar dan kita dah banyak bertukar. Contohnya dalam masalah apa? Zakat. Zakat fitrah kita bayar pakai duit. Ini mazhab Syafi'i ke bukan? Ini bukan mazhab Syafi'i tuan-tuan ya. Saya buat pengumuman. Tuan-tuan bayar zakat fitrah pakai duit. Ini bukan mazhab Syafi'i. Ini mazhab siapa? Hanafi. So boleh tak boleh? Boleh tak boleh tuan-tuan dah buat sebelum tuan-tuan tanya. Kan? Tuan-tuan dah tanya. Dan mazhab-mazhab yang lain juga. Contohnya kita selalu buat misal ketika mana jual beli, Imam Syafi'i meletakkan syarat ta'ati, iaitu ada akad jual dan beli. Saya jual dan saya beli. Jadi orang-orang dulu selalu buat saya jual, saya beli. Sampaikan orang Cina pun macam tu. Dia bukan Islam pun, tapi dia dah Syafi'i dulu sebelum masuk Islam. Maksud saya jual saya beli. Jadi kalau tidak ada jual beli akad itu, tidak sah jual beli. Tetapi kita hari ini banyak, contoh kita pergi Tesco ataupun beli air di mesin-mesin, beli online, kita tidak ada akad jual beli. Begitu juga dalam hukum perkahwinan, undang-undang banyak. Contohnya kita beli tempah baju kan, kemudian kita bayar deposit RM20. Muamalat seperti ini tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Kita pergi mazhab yang lain, ada banyak. So jawapannya boleh tak boleh kita mazhab Syafi'i nak pergi mazhab Maliki? Jawapannya boleh sahaja. Kalau kita tahu syaratnya apa, kita tahu ada pandangan tu. Ya, kita tahu. Tak pernah dalam sejarah Islam Syafi'i mengatakan siapa anak murid aku, belajar dengan aku, engkau jangan ambil pandangan mazhab Hanafi. Tak ada. Siapa kata Imam Hanafi, siapa yang belajar dengan aku, kau jangan ambil pandangan Syafi'i dan Maliki. Tak ada. Bahkan kesemua para imam saling mengambil antara satu sama lain. Kan? Imam Malik belajar mengajar Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengambil belajar dengan Imam Ahmad, dan Ahmad juga belajar dengan Syafi'i, dan Imam Syafi'i belajar dengan anak murid Imam Abu Hanifah. Mereka semua harmoni. Tidak ada kata engkau lain, aku lain, tak ada. Ini adalah ahlu sunnah wal jamaah.
dan rahmat untuk ummah semua. Banyaklah. So jawapannya boleh saja. Boleh, boleh. Kalau tak, tak pergi umrah kita. Kan? Ada soalan lain tuan-tuan? Ni makanan pun dah siap ni. Ya? Kanak-kanak perempuan. Kalau kanak-kanak perempuan itu belum baligh, maka tidak menjadi masalah. Bukan kita sentuh je aurat dia jebut, kita boleh lihat rambut dia dan sebagainya. Kalau sudah baligh, kanak-kanak yang berumur 40 tahun, ini tidak boleh disentuh. Kan? Wallahu alam. Wallahu alam. Terima kasih banyak tuan-tuan. Jadi kita ada berdoa terus. Kita doakan sedikit untuk saudara kita Dato' Ahmad yang ingin melancarkan produk. Produknya kita doakan mudah-mudahan sukses, dan kita support ekonomi orang Melayu kita. Mudah-mudahan ada keberkatannya di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحد اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله علانيته وسره لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافى اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إن كانت أرزاقنا في السماء فأنزلها لنا وإن كانت في الأرض فأخرجها لنا وإن كانت بعيدة فقربها لنا وإن كانت عسيرة فيسرها لنا وإن كانت حراما فطهرها لنا اللهم آتنا ما أتيت عبادك الصالحين اللهم يا ربنا أكثر مالنا وأولادنا ووسع في دارنا وبارك فيما أعطيتنا وأطل حياتنا على طاعتك وأحسن عملنا واغفر لنا يا رب العالمين اللهم أمتنا على الإسلام وعلى السنة اللهم أمتنا على الإسلام وعلى السنة اللهم أمتنا على الإسلام وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا نجحنا في الامتحان والاختبار بسر قولك القديم في حق خليلك إبراهيم عليه السلام وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جائلك للناس إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم